nyerah. Gak berani. Tradisi belimbur ini nggak sekedar basah-basahan, tapi ada filosofinya loh, yaitu membersihkan diri dari yang buruk sama sebagai ungkapan bahagia. Acara ini selalu ada pada puncak Festival Kesenian Rakyat Adat Kutai, Erau. Erau itu artinya ramai, penuh sukacita. Dulu sih acara ini sebagai perayaan penobatan raja. Tapi kalau sekarang jadi penampilan seni budaya aja. Biar wisatawan banyak yang datang. Anastasia Herzigova Musikandrina atau biasa dipanggil Kiku. Dan selamat datang di Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara itu letaknya ada di Kalimantan Timur dan dilintasi Sungai Mahakam. Inilah caraku memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73 dengan nyaksiin langsung keragaman budaya, alam, dan kearifan lokal di Kutai Kartanegara. Dan aku akan kembali buktikan bahwa Indonesia bagus. Sering dengar kata Kutai kan? Yap, biasanya ada di buku sejarah SD. Kutai biasanya dikenal juga sama Kutai Kartanegara atau Kukar. Dulunya Kutai menggunakan sistem kesultanan. Sekarang sih sistem pemerintahan. Nah, kesultanannya tetap dijaga sebagai warisan budaya sama pemerintah dan juga masyarakatnya. Keren banget. Tepatnya aku lagi ada di ibu kotanya nih, yaitu di Tenggarong. Favoritku di Tenggarong ada di sini nih. Ada Harbour Bridge dari Sydney. Gardens by the Bay dari Singapura. Dan Jam Gadang dari Padang. Semuanya ada dalam satu lokasi. Dalam Festival Erau masih banyak lagi tradisi lainnya yang unik-unik. Salah satunya ngulur naga. Jadi prosesi ngulur naga ini punya banyak nilai mistis.
Masyarakat percaya hewan naga itu dipercaya berperan sebagai penjaga Sungai Mahakam. Sekarang, kedua replika naga dilempar ke hilir Sungai Mahakam yang tersambung langsung ke laut. Nah, ini bagian yang paling seru, yaitu rebutan bagian tubuh replika naga. Ada kepercayaan yang berkembang di Kutai kalau bagian-bagian tubuh replika naga ini bisa bawa keberuntungan, terutama siripnya. Ini namanya beseprah, jadi sepanjang jalan warga duduk bareng di aspal terus sambil makan bareng. Itu udah tradisi lama banget deh dari Sultan sebagai bentuk persembahan buat rakyatnya. Nah, ini tuh tujuannya biar kayak kita tuh kayak duduk sama rata, berdiri sama tinggi. Udah, makan dulu yuk. Tadi cuma liatin aja. Ini baru kompetisi yang sebenarnya. Aku tim dari Indonesia lawan mas-mas dan mbak-mbak bule ini. Kita mesti menang ya. Sekarang mau main permainan khas Kutai namanya apa nih? Yang ini, dagongan. Biasanya kalau tarik tambang itu ditarik, kalau dagongan tuh sama-sama nge-push gitu. Tapi aku gak main ini sih, aku mainnya enggrang aja lah, ini takut.
Bule-bule ini udah gak sabar banget main dagongan. Sabar dong, mister-mister. Emang permainan tradisional Indonesia seru-seru sih. Saking kerasnya permainan ini ya, kadang-kadang tuh bisa patah di bajunya. Kalau yang ini emang asli punya orang Kutai, namanya Sumpit Kutai. Udah jadi nih tadi anak panah yang aku buat. Nah, ini nanti dimasukin ke sini nih, anak panahnya dimasukin ke sumpit, apa namanya bang? Sangko. Nah iya, abis itu ditiup, terus tertusuklah di sini. Gitu cara mainnya. Mau prakteknya? Yuk ikutin. Abang masih pakai apa ini? Cancut. Hah? Kancut? Cancut. Hah? Kancut? Cancut. Pakai C. Cancut. Yaudahlah. Ayo. Pemirsanya dulu. Jadi gimana bang? Harus ya. Kuda-kudanya ada nggak? Iya ada ya. Posisinya pas sudah kayak ini. Terus tangannya harus gini? Iya. Terus harus ngelihat ke ininya? Iya. Targetnya? Iya. Oke, jadi kalau kitanya nggak kuat-kuat, ini tuh tangan gemeter karena selain berat, ya kalau buat aku sih berat ya. Iya. Terus kita juga harus nahan nafas biar, narik nafas biar itunya kuat gitu. Coba ya, coba kita ya. Fokus juga nih di sasaran. Konon pas zaman penjajahan, sumpit ini dipakai jadi senjata buat perang atau buat berburu hewan di hutan. Katanya sih, sumpit ini lebih mematikan dari senjata api. Soalnya nggak ada suaranya. Jadi nggak ketahuan deh sama target. Apalagi kalau ujungnya dipakai racun, yang kena langsung KO. Mantap, Pak. Tas itu. We'll be right back.
Di akhir perjalananku, aku mau lihat keindahan alamnya Kutai Kartanegara. Sambil main motor trail sama komunitas RTR, Ready Trail Refreshing. Nyerah. Enggak berani. Coba lihat deh. Nah. Kalau dilihat ini tuh benar-benar turunan terus naikkan terus lumpur semuanya. Makanya butuh banget nih yang namanya perlengkapan untuk safety kayak sarung tangan, terus juga kayak helm. Kecewa sih sebenarnya enggak bisa. Sebenarnya sepatuku juga salah sih. Aku pakainya sandal gunung. Itu dia perjalananku di Kutai Kartanegara yang kaya sama tradisi, potensi budaya, kuliner, dan kearifan lokalnya. Mungkin tanah air ini gak sempurna, tapi bagiku negeri ini patut diperjuangkan. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih Kutai Kartanegara udah bikin aku makin bangga jadi orang Indonesia.